Selamat datang ke Aguri Channel. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, like, comment, dan share. Berita menarik hari ini datangnya dari Sarnaj Ahmad dan Jebat Jaidin. Buat kali pertama Sarnaj Ahmad berbuka puasa dengan Jebat Jaidin, indah, sangat indah, kata Sarnaj. Kita teruskan. Bulan Ramadan tahun ini lebih bermakna buat pelakon Sarnaj Ahmad apabila dapat berbuka puasa buat pertama kalinya dengan anak tunggalnya Jebat Jaidin pada 17 April lalu. Menurut Sarnaj, momen terindah bersama itu diabadikan di kediamannya. Ya, itulah kali pertama dapat berbuka dengan Jebat Jaidin sejak dia lahir. Indah, sangat indah. Sila subscribe channel ini. Kita semua kan tengah berpuasa. Jebat ajak Jak makan, sekali nak suapkan, katanya menerusi kiriman WhatsApp. Jebat suka menyanyi dan menari. Bila dengan Jebat, memang nampak sisi saya yang lain sebab saya sekali kena menyanyi. Memang kalahlah, Jebat mesti nomor satu, kata Sarnaj. Dalam pada itu, anak kelahiran dari negeri Pulau Pinang itu mengakui mudah untuk menguruskan Jebat karena dia seorang anak yang baik. Jebat, senang saja anak urus, tapi biasalah ada mood swings. Kalau mood swings, payah sikitlah. Bila Jebat dekat rumah saya, memang saya akan uruskan dia termasuk mandikan dan beri dia makan sambil dibantu pengasuh Ika, katanya lagi. Semoga Sarnaj Ahmad dan anak kesayangannya ini akan bahagia selamanya. Sekian terima kasih kepada anda semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini.